Men Jabodetabek ini. Salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ini yang menyatakan akan menyerbu hotel dan juga geria Alexis jika berani beroperasi tanpa izin resmi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan memakai nama lain. Pernyataannya dilontarkan Anies menyusul adanya kabar tentang modus hotel Alexis yang kembali beroperasi dengan hanya berganti nama. Anies Baswedan berjanji akan mendatangi langsung eks-geria pijat dan juga hotel Alexis jika hotel yang berada di kawasan Jakarta Utara tersebut beroperasi kembali dengan nama lain. Hingga kini pemerintah Provinsi Jakarta tidak pernah meloloskan lagi izin operasional yang diajukan manajemen Alexis. Dan Pemprov DKI juga belum menerima pengoperasian kembali izin hotel dan spa di lokasi eks-Alexis. Kalau hotel dan spa buka lagi, kami akan serbu. Kami akan tutup. Paksa. Kalau itu yang terjadi. Jadi ini bukan soal nama, tapi yang tidak kita izinkan, tidak diteruskan adalah hotel dan spa. Dua itu. Anda cek aja. Kalau itu terjadi perubahan, maka kita akan datang, kita akan segel. Kalau nggak ada. Pokoknya dua itu, karena kita kalau kegiatan yang lain kita nggak ngatur, kita izinnya masih ada, tapi dua itu, hotel dan spa. Dua itu sampai buka lagi,